Survival Project. Kali ini kita bakal mereview ini nih, Detan Face Mask. Biasa produk dari Ustra, karena gue beli, kalau beli barang itu sekali banyak gitu kan. Jadi gue beli, ya beli gitu karena penasaran kan sama produk ini. Mari kita review gitu teman-teman. Jadi Detan Face Mask ini apa? Detan Face Mask ini semacam oily skin. Jadi ini kayak masker. Ini sejenis masker yang kayaknya lagi viral sekarang, dia lagi rame-rame. Masker yang kretek, yang dikretek tahu. Nah, cuma ini bedanya, masker ini dia cuma diolesin guys. Nanti kita praktekin ya. Gue udah nyiapin sih. Nah, udah nyiapin ini alat-alatnya. Ya nggak perlu ribet-ribet ya, bahan seadanya gitu. Nah, lalu di sini tujuan makainya apa? Jadi tujuan ini kayak ngembaliin kulit lo ke bentuk lagi, kembali ke warna semula. Jadi yang hasil kena macam kena sinar matahari menghitam kan, nah dia bakal ngembaliin ke warna kulit asli lo, bukan memutihkan tapi ngembaliin kulit warna asli lo. Nah, lo harus pakai ini sih, gue saranin. Terus kayak menghilangkan debu-debu yang menempel, terus kotoran jamur, gue nggak tahu tuh di wajah di jamur apa enggak. Ya kalau kotoran, ya kotoran debu-debu, nah kalian bisa pakai itu. Jadi ini emang for men ya, jadi ini emang khusus laki-laki gitu kan. Untuk aroma ya, aromanya ya baunya seperti biasa, kayak aman tanaman rempah-rempah, karena ini barang dari India ya. Nah, di sini gak usah malam-malam, mari kita nge-review temen-temen. Jadi gue udah nyiapin brush, ini kayaknya brush. Gak tau gue adanya ini, jadi gue pakai kayak gini. Gak kayak kalian gitu kan, alatnya lengkap terus lengkap. Gak perlu, yang penting ada ini. Jadi kalian bisa lihat ini warnanya warna abu-abu guys. Kalau udah kering dia kayak kenapa ya? Kayak serbuk gitu kali ya, jadi mengeras. Nah ini ya, kita langsung olesin. Ini modelnya tuh, kalian bisa lihat ini warna abu-abu guys. Ya dia semacam krim ya, krim guys, warna abu-abu. Nah ini, jadi kalau nggak salah ini hanya bisa dipakai seminggu sekali, mungkin karena bahannya kali ya. Jadi kalian kalau mau beli namanya skincare face mask, Detan face mask semacam ini, ya kalian baca dulu ya aturannya, karena takutnya kalau terlalu sering kalian pakai bukan berefek bagus pada wajah, takutnya malah merusak wajah kalian teman-teman. Jadi lebih baik kalian baca dulu aturannya, pakaiannya, dan yang kedua masker itu tetap apa? Ketika masker itu kalian pakai malah nyebabin masalah, iritasi, fix jangan diterusin ya. Nah sebelum kalian pakai ini, kalian gue saranin ya, cuci muka dulu teman-teman. Minimal cuci muka ya, karena gue tadi udah cuci muka guys. Jadi ya udah boleh lah ya. Nah jadi untuk bahannya ini kayak nggak perlu diaduk lagi, dia kental guys tuh, nggak cair dia, dia nggak jatuh. Nah nih, oke jadi kita langsung aja makainya. Serah kalian mau mulai dari mana ya. Ini gua make pertama rasanya dingin guys. Dingin itu kayak ada efek-efek dingin kali ya. Dingin guys ya. Dan enak juga di wajah. Ya. Sebenarnya ini bisa pakai tangan, cuma yang kalau takut tangan kalian kotor gitu kan. Puas. Lebih baik pakai puas. Kalau gua kayak gini karena ini cemot-cemotan guys, lagi nge-review tangannya kotor-kotor. Ini gimana ya biar cepet gitu ya, gue cepetin ya.
5 minutes later. Temen jadi gue tadi ngaca dulu, udah di kaca baruan. Nah, jadi pas pertama kalian pakai itu bakal ngerasain sensasi dingin gitu. Jadi kan baru bilang dingin. Dan beberapa menit kemudian mulai kerasa rada panas. Iya. Panas, enggak, bukan panas. Kayak rasa min gitu. Mungkin ini rasanya min kali ya. White crocoal Amazon color. Isinya 125 gram. Ini kalian bisa dapetin di harga berapa ya? Di bawah 100. Di atas 70. Tadi deh, 180 mungkin. Kalian bisa dapetin ini di Wisra. Jadi ini fungsinya kayak menghilangkan debu kalian. Cuma ini bedanya dia gak model kretek. Ini rasanya mint guys. Dan sedikit tunggu aja sampai ininya kering. Ya, oke, jadi nanti gua udah kering, nanti gua bakal kembali ke review lagi. 2000 years later. Jadi kalian ngeliat perbedaan di awal tadi sampai akhir, teman-teman. Jadi kalian ngeliat kan perbedaannya sebelum gua pakai sampai sudah. Mungkin kalian bisa nge-reply videonya. Ya ini udah wajahnya enakan sih, ya, ya namanya cuci muka kali ya. Tapi ini enak sih, beda sama cuci muka biasa. Ya, jadi teman-teman silahkan, kalian pengen menilai ini seperti apa, kalian bisa cek, bisa beli itu. Sampai jadi videonya sampai sini aja teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Ini udah nge-reviewnya udah ya, selesai. Dan next apalagi yang di-review, tungguin part selanjutnya gak tuh video selanjutnya. And see you guys.